Next, ada DIY inspiratif yang dapat kamu aplikasikan di area kerjamu. Check this out. Bingung mau melakukan apa saat weekend? DIY yang berikut ini bisa jadi inspirasi kegiatanmu loh. Kali ini kita akan mengubah barang yang sudah tidak terpakai menjadi benda yang lebih bermanfaat. Mangkuk besar bisa kamu percantik dengan menempelkan kain bermotif seperti berikut. Cantik bukan? Masih dari barang yang sudah tidak terpakai. Dengan cara simple, jar bekas bisa menjadi storage untuk alat tulismu agar tertata rapi. Kamu bisa menambahkan gambar di sisi luarmu agar lebih menarik. Butuh mousepad? Tak perlu membeli. Dengan memanfaatkan bahan sisa, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah. Next, jika biasanya kita mengecat kanvas, kali ini kanvas kosong bisa berubah lebih cantik dengan cara yang berbeda. Berbahan dasar lilin, krayon bisa meleleh jika kamu panaskan. Unik ya?